Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Park. Jadi di video hari ini aku mau sharing aja. Jadi aku mau sharing gimana caranya fokus buat konten. Kemarin aku sempat fokus satu bulan untuk bikin akun baru. Dan ini tuh lumayan, komisi jebol, orderan juga jebol. Dan terbukti udah berhasil sih di akun aku. Aku bakalan share dan sharing. Untuk caranya gitu, apalagi buat pemula yang memang misalnya gagal terus nih kalau misalkan buat akun tuh gak ada yang CO kemudian sepi dan lain-lain. Nah jadi ini adalah akun kedua aku. Eh cuci gudang kalian boleh follow dah. Dan uh, aku tuh mau info gimana caranya sih? Ini kan followersnya baru 157 pasti pada nanya gitu. Kok 157 followers udah bisa buka akun? Sebenarnya ini awalnya nol karena kebetulan ini adalah akun pemasaran aku yang kedua kalau nggak salah nih aku pemasaran yang kedua jadi tuh ditautkan ke akun resmi jadi masih bisa langsung menyematkan keranjang kuning gitu jadi kayak si akun ini tuh dibawa oleh akun resmi aku gitu dan buat yang nanya kok sekarang nggak bisa kayaknya peraturan yang terbaru memang sudah tidak bisa jadi kayak nggak bisa buat akun pemasaran gitu loh tapi karena kebetulan ini adalah uh, ditautkannya ke akun resmi yang dulu yang dulu banget ya jadi masih bisa dan masih ada keranjang kuning seperti ini contohnya. Pertama, aku mau info, pertama sih harus buka akun dulu, ya. Buka akun yang seperti ini. Kalau misalkan sekarang udah nggak bisa jadi akun pemasaran, berarti mau nggak mau kalian harus punya 1, 1000 followers atau 1K. Ya, pokoknya buka akun dulu. Kemudian yang kedua, buat konten original dengan kualitas video tuh yang bagus gitu. Ini adalah konten original yang aku punya. Nih, ini videonya ya lumayan jernih lah ya, clear gitu loh, bisa dilihat, enak dilihat. Kemudian kalau bisa, jangan sampai kayak ada video-video yang istilahnya tuh kayak dari foto, kemudian uh, nyomot video orang, dan dipotong-potong, di editing, di capcut misalkan. Sekarang udah nggak boleh seperti itu ya guys, jadi kayak sekarang tuh harus bener-bener video original. Ini aku buat video original semua. Tapi ada tipsnya nih, caranya kalau misalkan kalian mau buat video original biar nggak capek tag berkali-kali, kalian itu bisa menggunakan misalnya satu sampel. Karena awal-awal aku tuh cuman punya satu sampel toples doang Karena kayak mau trial gitu ya Ini tuh bagus gak sih buat di akun aku Dan ternyata jebol orderan nih si toples ini jadi kalau misalkan di scroll ke bawah ini rata-rata videonya toples semua karena trial awal uh, akun cuci gudang ini aku jualan toples di bulan Ramadan buat edisi lebaran. Makanya kalau di scroll ke bawah ini masih loading ya. Sebenarnya masih ada video. Kalau di scroll ke bawah itu toples semua isinya. Baru aku tambahin kayak video-video kayak gini nih sampel yang udah ada di rumah. Jadi kayak ini bukan niat aku mau review ya karena udah ada di rumah cuman aku reviewin gitu karena kan masuk peralatan rumah tangga juga ya. Nah seperti itu Pokoknya konten original tuh penting banget Biar bisa ngangkat si akun kita Gak apa-apa beli sampelnya satu aja dulu Misalnya yang harganya ramah di kantong Yang 50 ribuan Atau yang 30 ribuan Gak masalah Yang penting videonya original Kemudian diambilnya itu Kamu misalnya dalam satu hari nih Tapi dalam beda-beda bentuk Misal bentuknya ada yang diambil kayak gini atau misalkan ada yang diambil dari bawah terus ada yang diambil toplesnya gitu misalnya kayak reviewnya pokoknya angle-angle-nya gitu loh guys jadi kalian biar nggak capek tiap hari review ngapain gitu ngabisin waktu juga mending dalam satu hari itu kalian tag beberapa video yang banyak jadi nanti kalian tinggal share-share aja di akun kalian ya itu tips dari aku terus yang ketiga sehari upload video 5 sampai 10 itu sih lumayan bagus banget. Cuman jaraknya ya diatur ya. Misal eh, pagi satu, kemudian siang satu, terus misalnya sore satu, malam, kemudian lagi misalnya jam 9-an satu. Jadi total 5. Kalau mau 6 atau 7 boleh. Yang penting diatur aja waktunya. Ya. Karena kalau misalkan sehari cuman satu dua video itu kayak tuh kurang nendang ya, kurang nendang tuh kayak semacam kurang jos aja kalau misalkan cuma 1 sampai 2 video aku sih lebih nyaranin kalau di TikTok 5 sampai 7 atau 5 sampai 10 itu lebih bagus. nggak kena spam kok, tenang aja, ya. Terus yang keempat, buat konten bisa pakai voice over supaya lebih menarik. Nah, buat konten pakai voice over tuh kayak gimana? Contoh ya. Nih, ini adalah voice over aku yang asli. Ini di sini ada tanda kayak gini berarti ini voice over dari si cuci gudang ini. Ini suara suara aku sendiri ya. Terus ini bisa FYP. Kalian bisa lihat ini juga ini suara aku sendiri. Nah, kalau yang ini pakai hook hook nanti aku bahas ya. Pokoknya usahain pakai voice over supaya orang lebih kayak lebih lebih jelas gitu lihat video sambil kamu info in deskripsinya tuh kayaknya lebih enak gitu ya makanya aku kebanyakan sih voice over nah ini juga sama video yang baru upload aku voice over juga ya karena voice over lumayan ngaruh yang selanjutnya kalau misalkan ada musik yang lagi viral atau yang banyak FYP kalian bisa pakai contoh ya pada saat Lebaran itu, eh pada saat puasa itu ada beberapa musik, nih ini pakai musik. Terus, pokoknya uh, selain voice over, kalau memang kalian tuh punya, nih juga pakai musik. Kalian tuh lihat ada musik-musik yang lagi FYP, musiknya kalian bisa pakai tanpa dibisukan sama si TikTok, itu pakai aja. Karena kenapa? Karena si musik-musik itu kadang orang seneng ya. Jadi, e, nanti bisa ngangkat video kalian juga. Jadi, bisa e, entah itu, kalau lagi rezeki kan bisa FYP, banyak yang CO gitu ya? Kan, Dan yang selanjutnya yang keenam bisa buat pakai video. E, videonya itu pakai tulisan-tulisan hook atau copywriting, penjualan gitu loh yang bikin orang tertarik, bikin orang penasaran. Contohnya ya, nih. Contoh, niler nggak tuh dapat 40 ribuan, padahal harganya waktu itu di 42. Nih kayak gini, 42, 43. Tapi dengan kalimat-kalimat kayak gini, orang jadi penasaran, masa sih barang kayak gini 40 ribu? Mereka bisa klik si keranjangnya, atau ya kalau syukur-syukur kalau tertarik, mereka bisa check out gitu. Atau misalkan nih pakai kayak sampul-sampul kayak gini nih, nggak sesuai sama harga, Orang pasti kan penasaran apanya nih yang enggak sesuai gitu kan. Sama harga gitu. Apakah si uh, si pembe, apa si, dia tuh kecewa atau misalkan bagus nih barangnya gitu kan bikin penasaran orang aja. Atau misalkan nih dapat 20 piece, mana bahannya tebel gitu. Ini juga lumayan lah bikin hook-hook kayak gini. Nih. Bikin ide tetangga punya barang kayak gini. Nah, ini juga bisa kalian manfaatin, Pokoknya kalimat-kalimat atau copywriting kayak gini udah banyak banget. Jadi, kamu bisa search aja gimana caranya bikin copywriting atau hook-hook kayak gini. Kita lihat ya estimasi komisi. Kita masuk ke alat kreator TikTok Shop. Ini belum ada yang CO untuk hari ini karena mungkin bisa bisa, bisa aja masih pagi ya, karena memang ini masih pagi. Nah ini penghasilan yang belum aku tarik, tapi sebelumnya itu aku udah tarik sekitar 1 jutaan Di bulan kemarin 1 juta 100 lumayan lah ya Nah ini komisi-komisi yang didapat per harinya Setiap hari tuh dia bakalan ada aja gitu pencairan Cuman gak aku tarik, karena kan nungguin, ya nungguin gede dulu ya biar gak nanggung Terus itu tuh masih ada juga sih, kayak eh, apa namanya pesanan-pesanan yang masih gantung. aku mau info juga nih, pesanan itu kurang lebih di 485-an. Yang menunggu juga masih ada, yang udah selesai juga udah 397-an lah ya. Nah, jadi pokoknya ini tuh termasuk akun aku yang berhasil difokusin satu bulan, pecah telurnya juga lumayan jebol, orderannya jebol gitu maksudnya, followersnya lumayan lah ya, bertahap aja gitu. Buat kalian pun yang... Baru banget buka akun, cobain tips-tips uh, yang tadi aku share, cara-cara yang tadi aku infoin, ya. Oke okay guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Semangat buat kalian, affiliate pemula! Ya, semoga bisa uh, pecah telur, komisi juga gede, lumayan lah ya buat nambah-nambah. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video.